Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Ah, tak ada lah. Nampak macam selamat je ni. Ya, yeah, selamat. Tak dengar apa je. Tak tahulah. Ya, yeah, pakcik. Sekarang ni, pakcik. Okay. Kita orang dah selamatkan nyawa pakcik, kan? Ya, yeah, betul. Dan betul. Selamatkan pakcik daripada polis, betul? Ya, yeah, betul. Berapa pakcik yang kena bayar kat kita orang ni? Hai. Pakcik kena bayar. Tu lah pakcik tak tahu. Tak kenal kamu ni siapa. Tu ya pakcik tanya dia. Dia suruh tanya kamu. Kenapa? Berapa nak bayar? Pakcik jual minyak kan pakcik? Ha, ya. Pakcik jual minyak. Oh, mesti masuk. Ya. Takkanlah. Masuk-masuk tak boleh bagi apa-apa. Yelah. You know semasa 50 pakcik, star. Make sure ada masa 50 star termasih. Tampa. Dam termasih dam. Apa-apa? Terampa. Satu. Transfer lah dalam 2 juta ke 3 juta. Eh, kamu ni pakcik ni sekarang ni minyak. Bukan minyak itu, Petron tu minyak UE, minyak gamat, oh, minyak sonyonyong. Weh, itu lagi. Yeah. Itu lagi kayu. Transfer lah dalam ni, dalam 10, 11 juta. Itu budak kecil orang tu semua pakai. Betul? Ya, yeah. Okey, tak apa. Pakcik kasihlah cash ya. Okay. Ini ke kamu pun duit minyak pun tak sampai ni berapa ringgit ada minyak ni. Eh tak, nyawa lagi penting. Takkanlah sejuta dua juta itu harga pakcik. Nyawa penting, betul juga kan? Ya betul. Nyawa lagi penting. Takkanlah lima ringgit sejuta dua juta je nyawa pakcik. 14,000. 14 juta pakcik kasih kamu. Pakcik ni jual minyak UE ke minyak grease ni? Dia bagi 14,000. Dia nak gerak. Tak boleh. Eh, jom cari dia. Apa dia? Pakcik! Jangan lari. Ya. Pakcik lari mana, pakcik? Pakcik nak terkucil ni. Haa, pakcik pergi kencing tu. Kita orang ni tunggu depan ni. Okey, baik. Tembang pakai kot. Tu lah bagi 14,000 je. Mana? Takkan lepas pula ibu je punya lah masuk. E2. E2 apa? E2. E2 apa? Oh, kau tak tengok lah. Tak. Kan ada viral dekat media sosial. Benda tu? Oh, E2. Lah, E2. E2 lah, E2. Eh, tu kau punya part. Okay. Dia bagi 14, aku bagi 7-7 lah. Mana pakcik? Sekarang ni pakcik ni nak bagi lepas macam tu ni macam mana? Eh, sekejap. Tanya dia tu. Semua macam ni dah gerak ke pakcik ni? Akan dah lari kot. Mesti dia naik atas ni. Kita jumpa bawah ni. Tak ada weh. Tak ada. Sekejap, tengok dalam semak. Ada. Aku rasa pakcik ni dah lari ni. Kita kena gerak ni. Kita kena kencing dengan pakcik macam gitu je. Kenapa lah? Janji dia dah bagi duit, kita duit. Betul? Siapa tak lari betul kalau kita minta baju 7 juta? Jom. Kiri. Kiri lah. Kiri lah, ikut kau. Jom. Lama tak main ni. Adam Zeno, thank you. Adam Zeno eh. Dia mati.
Tuan, 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 hello. Hello, ya. Kami dari Persatuan Penyanyi Kawasan ini. Banyak perkara yang tak memandukan lain nak sampaikan. Okey. Macam mana? Kami tahu pelanggan ini ada banyak bunyi datang daripada Pak Man Awak. Betul ke? Okey. Bunyi apa? Sesi minyak. Sesi minyak dataran. Tapi ada satu jiran yang dakwa. Adalah seperti bunyian hasil dari aktiviti seksual. Kita tak pastilah. Tapi mungkin tu jiran yang lain kot. Dia bunyi apa? Dia bunyi apa? Seksual apa? Macam ni lah. Saya minta maaf lah. Saya tak masuk lah untuk nak buat awak rasa tak selesa ke ataupun tak tahu lebih lanjut ke pasal hal tersebut. Okay. Tapi mereka beritahu kejadian tu berlaku sepanjang masa. Siang dan malam. Yelah, bunyi macam mana tu? Tak tahulah. Tapi boleh awak tolong tutup tingkap tak? Tutup semua tingkap, tutup mulut dengan bantal ke, tak tahulah, cuma bagi idea je lah kan. Tutup mulut dengan bantal? Dia, saya tanya, dia bunyi dia macam mana? Tapi awak kena faham, budak-budak tak biasa dengan bunyi macam tu. Eh, itu bunyi ni, bunyi kucing saya. Tak tolong sangat lah. Elakkan daripada menjerit macam Tarzan, boleh? Jerit macam Tarzan? Oh, 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 macam tu eh? Hello. Pelepanan kau lah. Weh, kau hajar betul. Tuan, kau beli, kau beli, kau beli. Apa? Kau dia beli. Tuan, janganlah, janganlah aim saya. Mainlah keluar kita sembang. Saya nak, nak tanya juga. Tipu itu tuan. Gerak lu tuan. Kau hajar masih. Buat kerja. Okey, okey. Ni ada polis ni. Kat belakang parking. Belakang parking. Ni ada polis mengejar. Dia kejar kau apa? Ha, kau pun kena kejar kau. Weh, aku dah 2 kali lah weh. Kena call weh. Dia cakap aku buat bunyi seksual. Dia suruh aku tutup dengan bantal. Belakang parking lah. Aku kat belakang parking. Siren. Ah, masuk, masuk. Ah, okey. Aku dalam ni. Jom follow aku dulu eh. Mana kau? Hoi. Jap, jap, jap. Atuk call aku pula. Bangang betul lah. Tak, kau kat mana sekarang? Aku... Kau lagi sangat. Aku tak nampak kau. Aku rasa kau naik atas bukit tadi kan? Aku naik bukit kiri.
aku. Bodoh, aku tengah cuci kereta bawah ni, gila. Tak ada nampak kau. Mana kau? Tuan, sama kau tuan. Ya Allah tuan. Tuan, 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 tuan. Ya Allah tuan. Mana, kenapa ni? Aku bodoh. Ya, tuan, tuan, tuan. Dia call lagi, tuan. Hello? Hello. Ha. Ah, ni saya ni yang nak hantar pizza ni. Apa? Dadah, masuk on way kat kau. Lagi connect motor ni. Hello? Dom, dom, kau dah kena jadi. Alamat nombor jalan berapa ni? Ha. Satu kalau saya yang salah. Sekarang berada di jalan nombor 5. Jalan nombor 5, salah. Salah tu. Apa? Kalau masuk GMC, tak ada buat sebarang pesanan pizza. Tak cakap tak ada buat sebarang pesanan pizza. Tak ada pun. Mana ada order pizza malam-malam ni? Apa benda nak order pizza malam-malam? KP kan? Eh, saya baru saja buat kerja saya bawa nombor telefon ni. Ha. Dan alam nombor ni. Ha. Empat jenis pizza? Bukanlah. Saya tak ada call ni. Saya call MacD. Tak ada call standby dekat sikit. Aduh, saya kena bayar RM130 tau. Jika berlaku masalah macam ni. RM130 je. RM130 je pun bayar je lah. Sabar dulu, sabar untuk jaya tu ambil je dia. Hello? Saya tak bayar pizza ni sebab yang selama ini. Boleh tak? Boleh. Apa benda ni? Oh, tu bawa kereta dong. Yang perlu membayar segala-galanya. Kenapalah? Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan memberkati Malaysia. Ah, baik. Malaysia boleh. Masuk pula Fahmi. Tuan. Ya. Apa benda ni, tuan? Oh, awak ini. Tuan, kita sembang luar ya, tuan. Saya tak sempat bercakap apa benda lagi. Orang tua tu mana? Orang tua mana pula dah? Yang awak bawa tadi, bawa lari dia tadi. Saya baru je bangun, tuan. Apa benda lah saya yang kena bawa lari apa benda? Orang lain bawa kereta saya. Oh, tengok tadi tu. Ada orang lain bawa kereta saya. Awak nak tipu saya? Betul lah, tuan. Tuan, keluarkan saya, tuan. Kita sembang tepi. Tak apa ada. Benda, tuan, sini. Saya nak tanya awak mana montor tu. Awak bagi tahu buji. Montor mana lah? Mana lokasi? Orang tua. Ini sekarang termasuk 200 tak termasuk termasuk. Awak tahu tak dia mempunyai saman lampau dan juga bibir tertunggak berlambak. Bibir mekanik. Bibir tertunggak. Bil medik. Bibir tertunggak. Bil tertunggak. Oh, bil tertunggak. Tuan, saya serius tuan. Saya tak kenal siapa pakcik tu. Dari mana kau? Apa benda kereta saya tadi saya boleh dapat? Tadi saya akan bawa aku untuk buat bantuan saya tak tanya. Aduh tuan, apa benda buat tuan? Aduh. Jom saya duduk. Apa ni? Takut dekat kereta ni. Kereta polis. Tuan! Aduh. Woi! Berani je langgar saya. Lagi je. Tuan, dia tu yang bawa kereta saya tu, muka saya pun. Tuan, muka kereta awak kan? Tuan kalau buat macam ni kat saya kan, saya call Tiago je. Dong lah sampai depan malam. Okay, kau mana Brian? Ha, saya kenal Tiago. Ada je kat sini. Apa kereta orang awam ni? Kau nampak tak kepada saya? Aku ingat kau tu. Nampak aku mana nak beli sama kandung kau lah. Dia ada dekat sini. Ini kereta orang awam. Kau kenal dia ke?
saya kenal lah dia. Saya banyak kali dah run barang untuk dia. Macam mana ni? Saya nak kawan tu. Saya dah tahu lah tuan. Tapi tuan kalau masuk saya dalam balai kamu dia, memang tuan masak lah. Awak tahu tak dia kat mana? Mana tak saya tahu dia kat mana? Tuan, saya memang tuan, saya baru dapat kereta saya tadi. Kereta tu memang ada orang curi. Lepas tu dia parking kat tu sampah. Saya baru ambil je. Yang naik gitu, pergi tu, pergi jalan. Dia yang tak, 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 kau pergi ambil dong. Ya tuan. Go, go, go. Kau ambil. Bodong. Lagi, buruk lagi, cepat, cepat. Lembak tu hang buat aja. Mana jangan bodoh pun bakal. Allah buat apa? Lagi. Saya tak tahu apa tu eh. Tak tahu apa tuan. Mana awak nak lari? Masuk. Sini. Pakai diam. Diam. Keluar. Nampak apa? Jom, biar aku repel lu. Cari. Tok, cari tok. Dekat sesi minyak, ni. Kejar lagi ya. Dia tak. Tengah luar siap. Lagi. Eh, minyak mana? Makan balai tu. Ini betul. Dekat datar. Kau bawa lagi. Tak jatuh apa-apa tu, eh? Ya Allah, tuan. Bodoh lah atuk ni. Awak mencuri kenderaan je. Awak yang bawa lari orang tua tadi tu. Ha? Ya, betul. Dia yang bawa lari tadi, tuan. Dia cuik kereta saya, tuan. Saya gerak dulu, tuan. Tok guna. Tok guna. Kau mana? Tengah tempat kau keluar tadi. Tempat aku keluar? Tok guna. Ya Allah, ya Allah. Kau boleh cekik yang kau salah kau. Awal salah kau. Sinapa bubik kau. Kampo bubuk ya. Kampo kena tinggal liau. Undang ada Singapa. Kani nabi tulio. Naga ada tenaga. Naga kepala tiga. Tuntun dengan tengah. Kani nabi nampo tak. Jam Anjur suri cipto dulu. Nanyur duwe awal. Nanyur duwe salah kau. Terima kasih Mama Irfan 1200 star. Semoga Mama Irfan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diudahkan segala urusan Mama Irfan. Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mama Irfan. Terima kasih. Mana kereta kau? Kereta aku kena sita. Ambil balik. Tengok ada dalam tu, Pergi bawah, pergi bawah. Bro, tak ada. Aku rasa dia dah sita terus. Atau macam mana tu? Baik, naik aku. Kenapa Atuk dia kena je? Awak ni polis.
Eh, tok, kat mana tok? Kat mana tok? Ada sini senyap dia. Senyap tak ada. Ada pun balik. Eh, Pak A lah, cik. Terima kasih, Pak A. Ini satu. Terima kasih, Pak A. Satu start, Pak A. Terima kasih. Semoga murah rezeki. Terima kasih, terima kasih. Nak suruh, cepat. Dia dia asal dia tak lari terus tadi tu. Dia saja aku tak tahu ah. Tolong aku, tolong aku. Satu tu dia dah panggil gila. Ya ya. Jatuh, jatuh, jatuh. Boleh cek yang kita dari situ salah kau. Awak out salah kau. Sina bom bintang. Kampo 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 ya. Kampo kena terlalu jauh. Nangga di Singapore. Kani nabi studio. Nangga ada tenaga. Nangga kepala tinggal. Tutup aku sedekahkan pahala sedekah ini untuk arwah bapa aku dan mak aku dekat rumah. Amin. Guys, kita anggap ya yang dia bagi 1000 star ni untuk arwah bapa dia dan mak mak dia kat rumah. Okay. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki Rizwan. Kat mana? Dekat-dekat yang dataran. Dia dah dapat lagi ke? Aku rasa dia dekat balai. Dekat balai? Dia, dia bukan dekat balai lah. Dia belum kena dengan garis. Eh, tu, kat mana tu? Kat mana tu? Tak, kau pergi, pergi kat dataran. Apa salah saya buat? Dia kena gari dah. Oh tu eh. Dia kena gari. Tak boleh buat apa. Eh, kau boleh tak? Aku berhenti tepi, tepi dia. Kau terus ni. Terus angkat dia. Boleh tak? Boleh tak? Daripada dia kena seorang, aku teman dia. Tak, 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 tak. Bukan kau keluar angkat. Kau just macam tak nanti aku kena pergi awak untuk kejar sampai saya. Aku nak turun kereta dulu. Sebab tiba-tiba ini ni, satu dia ni. Ni undercover ke ni? Weh, ni polis juga ke dia? Jaya, ya, macam ni lah. Kita aku ada idea. Dia dia suka-suka kan. Dia tinggal aku apa semua kan. Okay, sekarang ni kau ada pistol semua? Aku ada ni. Kau ada tu je? Pistol tak ada? Semalam dah kena rush dengan Kau Mahmud. Okay, pistol. Kita cari pistol apa semua kan, yeah. Kita pergi terus pam muka dia. Muka, muka si botak apa Mahmud tu. Okay, tapi aku tak ada pistol. Kau ada pistol? Tak kata ada pistol kot. Tak ada. Tak ada budak kapak? Budak kapak tak ada? Budak kapak tu lah. Takkan dia seorang je. Budak kapak lain mesti ada punya. Tak sure. Aku tak ada kontak. Kita kena cari lah. Pergi pergi base. Pergi markah dia. Jom. Jom. So kita akan buat serangan di dalam balai ke? Tak akan dekat luar? Kita usah dia. Tapi kalau boleh, aku nak ni lah. Aku nak guna van dan benda-benda je. Kalau macam ni, senang hantar. Korsuan. Ha, korsuan lah. Korsuan, korsuan. Kau cakap ni lah. Kau korsuan, kau cakap ada suruh cari langgar. Bukan masa mic slow. Kereta ni kuat sangat. Si Sean tu dah jauh ni. Dia tahu ada budak kat ni. Anak dia tu. Yeah.
Ada siapa? Bro kapak lah. Tak, bang. Bro. Bro dah kapak eh? Bro, nak beli pistol boleh bro? Beli pistol? Hmm. Boleh, boleh, boleh. Dua pucuk eh? Ada kes tak? Ada dia. Satu, satu apa? 4,000 eh. 1,000. Okey. Tu. Botak. Botak. Memang sekarang trend semua orang botak ke? Papa kau bodoh. Dah aku memang botak dah. Macam mana trend berotak? Kau dah nama pun botak dia. Dia nama botak. Malah orang cakap apa? Tak faham pun botak kat sekarang. Dah jangan diam, kau diam. Baik, baik kau diam dulu daripada kau cakap. Kau cakap sekati. Tak berani ni dah bagi belum? Bro, siap. Siap bro. Ha, ni. Beli kat belakang. Botak apa? Eh, botak. Nak beli dua pucuk pistol boleh? Boleh. Nak bayar siapa ni? Jap. Ni budak Aris Pantai. Lagi satu. Ya, 4,000 eh. Bayar 4,000 dulu kan kau. Eh. Tak nak buat satu serangan ni. Serang apa? Alright. Mahmud. Tak dapat eh? Terima. Alright. Teroris eh. Eh, serangan teroris, teroris. Aku nak tukar bak juga. Ya. Ui, asal aku tak panggil Sean je. Aku degit adik aku ada. Aku ada game ni. Apa dia? Panggil lah. Korek. Okey. Apa dia? Game lah ni ada test machine ni. Bagi sepucuk. Ini bagi dia. Aku nak pam muka dia lah. Serius aku nak pam muka dia. 1,5. Dia boleh bully orang eh. Ha? Dia ingat kita siapa? Okey, terima. Okey, kita bangsat dia ke? Ha? Dia nak bully-bully. Ha? Dapat botak eh? Dia masih botak. Eh, bukan kau dong. Ya. Ni botak. Ya. Tak. Apa? Nama dia. Eh. Empat lah. Ih, geramnya aku. Ih, geramnya. Jom, pasta. Eh, terima kasih betul eh. Eh, Dashan, tunggu Dashan jap. Kau lah Sean cakap ni jumpa motel. Kau panggil botak kau pandang mana-mana kenapa? Hei. Lepak pada kau. Jumpa motel lah, jumpa motel. Siap ni, stand by speed van. Dia family dia, daripada pakcik dia, daripada adik dia semua. Ha. Memang transportation semua cukup. Pakcik dia, apa benda? Pakcik dia, adik beradik, pakcik dia, bapak dia semua. Ni. Minta. Ni, apa? Bapak kau, apa cerita? Bukan bapak aku, bapak dia. Tak, aku kan kena bapak kau. Bapak kau apa cerita? Macam mana kalau kau lah tahu cerita aku pun tak tahu cerita. Kau jauh ke pasal bapak kau? Okay, aku cerita kau eh. Bapak kau ni kan? Ingat, okay. Kalau ingat, okay. Sempat bapak kau nak tengok anak dia kau ni. Kau nak aku panggil bapak kau tak? Aku nak bapak kau. Time kau kahwin nanti bapak kau mesti tahu. Betul lah gila. Kerak. Apa dia? Sebatang kerak. Kau sebatang kerak. Sebatang kera. Kau bukan sebatang kera. Kau kera. Kau buruk. Habis tu sebatang. Siaplah kau. Sabarlah. Tukarlah kereta pun semua dulu. Jangan jadi bangang. Susu. Okay. Betul tak? Kita ni eh.
One mission. Jom. Nak pakai yang macam ni? Hitman ni. Boleh. Done. Done. Eh. Jason Young, terima kasih 99 star, terima kasih. Eh, takkan nak pakai macam ni? Buka lah muka lu gila. Jom. To change your